diketahui, umur Bapak Arif 27 tahun lebih muda dari umur Arif. Nah, berarti Y sama dengan 27 tahun plus X, ya kan? Karena Y adalah bapaknya. Terus pernyataan yang kedua, umur Ibu Arif 2 tahun lebih muda dari umur Bapak Arif. Jadi Z sama dengan 2 tahun lebih muda, berarti Y min 2. Kemudian jumlah umur Bapak Arif, Ibu Arif, dan Arif adalah 133 tahun. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 133 tahun. Dari sini kita dapat persamaan, 3 persamaan ya. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah umur Arif dan Ibu Arif, berarti X plus Z ini berapa? Itu pertama kita substitusikan ya nilai Y nya jadi Z sama dengan Y min 2. Z sama dengan Y nya kita ganti 27 plus X min 2. Z sama dengan 25 plus X. Kemudian kita substitusi. Jadinya X plus Y plus Z sama dengan 133. Terus Y nya kita ganti 27 plus X. Terus Z nya kita ganti 25 plus X sama dengan 133. Jadinya berapa? 3X plus 52 sama dengan 133. Jadi 3X sama dengan 81. X sama dengan 27. Nah, setelah ketemu X 27, baru kita mencari nilai Z. Tadi Z sama dengan 25 plus X. Z sama dengan 25 plus 27. Jadi Z sama dengan 52. Nah, sudah ketemu nilai X sama dengan 27, Z sama dengan 52. Jadi kita bisa mengerjakan X plus Z sama dengan 27 plus 52 sama dengan 79. Jadi jumlah usia Arif dan Ibu Arif adalah 79. Jawabannya adalah C.